warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lahan pertanian bawang merah. Bawang merah ini merupakan varietas Rubaru, Kabupaten Sumenep. Ini sudah berumur 45 hari dan alhamdulillah, meski di daerah lain dikabarkan banyak yang rusak, tetapi di daerah saya bagus dan semoga akan menghasilkan bawang yang bagus, melimpah dan barokah. Dan seperti apa bawang merah di sini? Yuk kita ikuti jalan-jalan saya di lahan pertanian. Bawang merah ini sudah berumur 45 hari dan setiap 2 hari biasanya dilakukan pengobatan dengan cara disemprot. Namun milik saya ini sudah beberapa hari ini tidak dilakukan penyemprotan karena adanya beberapa kesibukan. Ini sudah berumur 45 hari. Biasanya kalau misalnya bagus, maka bawang bisa dipanen ketika sudah berumur 60 hari atau sekitar 2 bulan. Ini kita lihat bawang dari jarak yang sangat dekat. Semoga akan semakin bagus. Ini merupakan bawang merah yang ada di sebelahnya, tapi juga termasuk dari pertanian yang saya lakukan. Beberapa bawang di sini memang ada yang terlihat agak memutih karena memang kekurangan hujan. Ada bagian daun bawang ini juga ada yang terlihat memutih. Ya, demikian terlebih dahulu pemirsa hasil pantauan saya terhadap bawang-bawang merah di lahan pertanian tepatnya di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Sekian dan terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi. Waktu dekat saya akan mengobati.